Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innalhamdulillah warahmatullahi wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini akhirnya kita bisa berkumpul bertemu kembali di pembelajaran kelas Mata Tuhfatul Anfal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, juga kita para pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Win untuk melanjutkan pembelajaran kita sore hari ini. Tafadhali maskur Ustazah. Baik. Jazakallahu khairan ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna eyang wa umma semuanya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kembali belajar kita. Sebelum kita mulai, kita setoran dulu ya. Atoli, siapa Umi Sina ada? Umi Sina mau duluan dulu. Belum ada kayak belum ada ya mesinnya belum ada kayak miung kalau begitu dari nomor satu aja takut dari Umi. Saya diulang lagi bagaimana saja kemarin terakhir murojaah sudah sampai bait 2-3 kita hafal lanjut aja Umi. Di murojaah dari mana? Dimulai dari mana, Ustazah? Umi sudah hafal bait selanjutnya. Bab berapa? Bab 5 sudah hafal. Oh, nambah lagi. Belum. Saya belum ngapalin. Katanya di hafalnya cuma sampai 2-3, Ustazah. Sampai 2-3 ya? Belum lagi, belum nambah. Iya, baru lagi. Sampai 2-3 terakhir. Ada kalau gitu muraja bab 4 ya. Baik. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul mimis sakinati. Bait ke-18 ya. Bait ke-18. Walmi mu intaskun taji qoblal hija la alifin layinatin li dil hija. Bait 19. Ahkamuha salasatun liman tobat ikhfa'un idqamun wa idharun faqat. Bait 19. Fal awalul ikhfa'u indal ba'i. Al awalul ikhfa. Benar ya Ustazah ya? Sahih, benar. Ya benar. Al awalul ikhfa u indal ba'i wasammihi syafwiya lil qura'i. Bait 20 ya. Watani idgamun bimithliha ata. Watani idgamun bimithliha.
min ahrufin wasami itu wasamiha wasamiha ya wasamiha wasamiha idgoma shoghiron ya fata gitu ya Ustaz wasami idgoman wasami idgoman shoghiron ya fata gitu Ustaz lalu wa wa fi khamsatin wasalisul oh ya kelewat itu ya kelewat satu wasalisul idharu fil baqiyah min ahru min ahrufin ba'da hadzal min ahrufin hadzal baiti qad dhammantuha min ahrufin wa sammiha shafuyya terbalik oh diulang wa thalithul idharu fil baqiyah min ahrufin qob min ahrufin hadal min ahrufin wa sammiha shafwiyah ya gitu ya ya mumtaza wahdar lada wawin wafa antakhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Baik, ahsanti, Masya Allah, tabarakallah. Jazakallahu khairan, Umi. Sering-sering di murojaah ya, Umi, ya. Selanjutnya itu yang bab lima juga dihafalkan, ya? Iya, boleh. Karena ini hari ini kita terakhir di bait di bab lima, ya, Insya Allah. Jadi boleh oh, jadi mulai. Nanti nambah lagi di apa? Iya. Saya boleh. Pikir untuk ujian itu sampai 23. Enggak, kita ujiannya sekalian sampai bab 5 aja ya. Biar setengah dari babnya. Oh iya. Oke. Okay. Ya, syukur. Baik, Ustazah. Yang nani sekarang ya, tafat dari yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Wiwin. Yang nanti cuma setoran bab 2, hukum normatif dan tanwin, dalil ke-15 dan dalil ke-16 saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fi khamsatin mim ba'di asrin rom suha fi ilmin haza fi kilmi ya fi kilmi Fikil mi haza baiti kode doman tuha. Si dalil ke 16 sif dasana kam jada sah sun kode sama dum toyiban si devi takodo zolima dum toyiban si devi takodo zolima dum toyiban si devi tukoyan do tukon do tukon ya si tukon do zolima Baik, ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik, Eyang. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, Ayah. Yang nanti setoran minggu depan boleh full bab 2 bisa? Yang mana saja? Setoran minggu depan full bab 2 bisa? Yang dari, bab 2? Ya, full bisa enggak? Dari bait. Saya takut salah saja. Saya tuh baik, Masya Allah. Nanti dicoba ya, Yang. Ya. Insya Allah yang sudah hafal. Jazakallahu Yang. Tetap semangat. Insya Allah. Amin. Al-An, Ummu Enda, Tafat Dali. Ya, Ustazah. Apa, Ustazah, saya masih ini ya, lanjutin yang kemarin bab 4. Baik, Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisul isharu fil baqiyah min ahrufin wasamihi syafiyah
Wazalada wawin wafa amin ya. Min ahrufin wasammiha. Wasammiha syafwiyah. Oh ya, kayaknya ketinggalan ya, saja apa. Wasalifu isharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Wadhalada wawin wafa antaftafi likurbiha walittiha difa'rifi. Baik, kelas? Iya, sampai situ dulu saja. Tapi makanya kemarin sempat hafalin, cuma hari ini tadi lupa, pasti coba lah. Baik, kalah. Semangat Umi, jazakillahu khairan. Ya, oke. Mungkin kita menyimak, berarti yang mas sekarang ya, tepat tadi yang. Afan, saya nyemak juga masih batuk Ustazah. Lagian catatan saya belum ketemu nih. Belum nemu. Baru pulang, baru sampai rumah. Tayyib, tayyib. Syafiqillah. Saya nyemak ya. Ya. Kalau begitu lanjut Umu Fitri ya, mau juga. Ya Ustazah. Adoni. Ayat 18. Ya. Walimu intas kun taji qoblal hijab. Tadi ulang walimu. Hah? Walimu. Walimu intas. Walmimu. Walimu. Pakai huruf mim. Walmimu. Oh iya ya. Apaan? Iya. Mimu intas pun tadi qoblal hijab. La alfi. La alfi ya. La alfi. La alfin ya. La alfi. La alifin. La alifin tabi. Tabi naha. Lidi hijah, lidil hijah. Coba ulang. La alifin layinatin. La alifin labinatin lidil hijah. Baik, ahsan. Sudah, kelas. Kelas, baik. Masya Allah, jazakallahu khairan Umi, wa barakallahu fiik. Baik, pada Umu Fitri, Umu Sofia, mawjudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Hadali Umi. Izin setoran yang bait 17. Baik. Wa gunna mi man thumma nunan shuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada. Bait 18-nya. Wal mimu in taskun taji qoblal hija la alifin layinatin bidhi lidil hija. Terus bait 19-nya. Ahkamuha salasatun liman bobat ifa'u idghamun izharu wa izharu faqat. Wa izharun faqat. Oh ya. Yeah. Ifa'un idghamun wa izharun faqat. Udah dulu Ustazah. Ayyib, Masya Allah. Ahsanti. Barakallahu fiik Umi. Jazakallahu jazakillahu khairan katsiran Ustazah. Amin wa iyyaki. Ayyib, al-an ka Anjani, tafadhali. Ya, Zah. Muraja'ah dulu ya, Zah. Masih luar. 17 sampai 23. Ayyib. Bab bait, bab ke-3 dan ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wasammi kullan harfa gunnatin bada wal mimu intas kuntaji qoblal hija
La alifin layyinatin li dzil hijah. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikfa'un idhghamun wa izharun faqat. Ahkamuha salasatun liman dhabat ikfa'un idhghamun wa izharun faqat. Fal awwalul ikhfa'u innal ba'i wasammihi syafiyya lil qurra'i wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Wasalisul izharu fil baqiyya min ahrufin wasami hasyafiyya wahdhar lada wawin wa fa antakhtafi li kurbiha walittihadi fa'rifi. Ya, sampai 2-3 dulu ya. Masya Allah, ahsanti mumtaza. Barakallahu fika anjani. Afik barakallahu. Jazakillah khair ustazah. Ya, kiyam. Saya ustazah Kamila. Ini ya, ustazah Mila. Berarti kelas ya. Sudah semua? Ya, sudah. Baik. Lanjut kita masuk ke materi kita. Lanjut ke materi. Terakhir, baik berapa? 29, Ustazah. 29. Kan 28. Oh, maksudnya terakhir ya, yang terakhir ya. 28, sekarang 29. Sekarang 29. Ya. Kemarin 28 terakhir, Ustazah. Ya. Terakhir 28. Yang terakhir yang ini, Ustazah. Yang penamaan lam tarif kemarin. Oh, penamaan tarif berarti kita mulai dari sini. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala manu la sammiha kumriyah. Wala manu la sammiha kumriyah. Wala manu khura sammiha syamsiyah. Wala manu khura sammiha syamsiyah. Baik. Assalamualaikum. Dapat dalam tadi. Wala ba'ula dan lam yang pertama samiha dinamakan komriyah, alif lam komriyah. Wala mal ukhra dan lam yang kedua samiha dinamakan syamsiyah, alif lam syamsiyah. Baik, ini judulnya dalil apa? Dalil penamaan lam ta'rif. Dalil penamaan lam ta'rif sahih, Masya Allah, ahsanti. Baik. Sedikit saya ingin menambahkan ketika kita membaca untuk matan ini ya, untuk bait ini yang membacanya walla malula disamakan ya, walla malukhra. Jadi jangan malula satu walla malukhra. Nah, disamakan. Kalau ingin pakai ukhra berarti di awal juga walla malula seperti itu ya. Boleh dua-duanya boleh. Walla malula malula semuanya boleh. Baik, kita lanjut di bait setelahnya. Bait terakhir di bab yang kelima. Baik, kita baca sama-sama. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa. Tayyib, marwatan ukhra sekali lagi. Wa azhiran lama fi'lin mutlaqo. Wa azhiran lama fi'lin mutlaqo. Fi nahwi qulna am wa qulna. Fi nahwi qulna am wa qulna wa taqo. Baik. Sekarang kita tanyakan sama-sama ya. Nah,
di sini sudah masuk di lam fi'il ya. Kemarin isin, sekarang kita masuk di lam fi'il. Di sini dikatakan ini dikatakan wa azhirat dan izharkanlah. Dan izharkanlah lam fi'il, lam fi'il, lam fi'il mutlaqo, secara mutlak. Fi yaitu seperti atau di dalam nahwi contoh. Fi nahwi dalam contoh atau seperti contoh ya, boleh diartikan seperti itu. Dalam contoh, kul na'am wa kulna wal taqo. Nah, ini adalah kalimat ya. Kul na'am wa kulna wal taqo. Jadi contohnya nanti ada di kalimat kul na'am wa kulna dan kalimat kulna wal taqo dan kalimat wal taqo. Seperti itu. Jadi ini contohnya. Contoh dari lam fi'il. Kulna. Contoh kalimat maksudnya kulna ini contoh kalimatnya ya, Zah? Bagaimana, Umi? Ini jadi artinya kulna na'am wa kulna wa taqo itu contoh kalimat. Iya, itu contoh kalimat. Contoh kalimat yang ada dalam fi'ilnya. Baik. Baik, saya artikan sekali lagi ya. Wa azhiranna dan izharkanlah lam fi'lin, lam fi'il mutlaqo, secara mutlak. Fi nahwi seperti pada contoh kul na'am wa kulna wal taqo. Baik, di sini untuk arti keseluruhannya dikatakan dan izharkanlah lam fi'il secara mutlak seperti pada kalimat al taqo dan kulna juga kul na'am. Baik. Semuanya sudah mencatat? Sudah. Kalau gitu, sebelum kita lanjut, kita baca dulu satu-satu ya untuk bait ke-29 ini. Akad Dali, dari yang nomor satu dulu. Saya, Ustazah. Ya, ini bait judulnya apa, Ustazah? Judulnya bait dari... Bait ke-29 ya? Ya, dalil lam fi'il. Bait 29 judulnya dalil lam fi'il. Bait ke-29 judul dalil lam fi'il. Ya, lam fi'il. Wa adhiranna lama fi'li mutlaqo. Fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqo wa adhiranna dan izharkanlah lama fi'li lam fi'il mutlaqo secara mutlak. Fi nahwi seperti dalam contoh atau pada contoh qul na'am wa qulna wal taqo kalimat al-taqo, kulna, kulna'am. Itu saja. Ahsanti, Masya Allah. Barakallahu fiik, Umi. Al-Quran nomor 2, wa yaki, Umi. Yang nani, tafadhali. Ya. Saya segera. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Wa adhiranna lama fi'lin mutlaqo. Wa azhiranna dan isyarkanlah lama lam fi'il mutlaqo secara mutlak. Fi nahwi kulna'am wa kulna wal taqo. Fi dalam nahwi contoh kul
Wakul naam wakulna waltako. Seperti contohnya, iltako, kulna, dan kulnaam. Baik, Masya Allah, ahsanti. Muntazah, barakallahu fiik, Eyang. Bismillah, khair saja. Baik, baik, kita lanjut. Eyang Nani, nomor saya. Oh ya, Umi, atau Umi. Wa azhirun nala ma fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna waltaqa wa azhirunna dan izharkanlah lama fi'lin lam fi'il mutlaqa secara mutlaq fi nahwi dalam contoh atau seperti contoh qulna am wa qulna waltaqa pada kalimat qulna am kulna dan altaq. Baik, Masya Allah, santi. Barakallahu fiik, Umi. Maafiki, barakallahu sajalah, jasa kila pada. Amin. Baik, al-an, 3, 4, siapa nomor 4? Nomor 4, nomor 5 tadi siapa? Nomor 4, Umu Kenta tadi ya, pasal di sini. Okay. Nomor 5 enggak ada ya? Berarti nomor 6 Umi Fitri ya? Ya, Umi Fitri dulu. Lanjut aja dulu. Baik, Umi. Berarti sekarang Umi Sofia ya, tahat dari Umi. Bismillah. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna waltaqa. Wa azhiranna dan izharkanlah lama fi'lin lam fi'il mutlaqo secara mutlak fi nahwi seperti pada kalimat kul na'am wa kulna dan taqo dan al taqo. Ya, tayyib. Jadi kul na'am ini satu kalimat ya sahabat, jangan dipisah. Kul na'am satu kalimat. Jazakillah khairan Umi, wa barakallahu fiik. Iki barakallah wa jazakillah khair katsiran Ustazah. Amin. Selanjutnya ini Ustazah. Dali Kanjani. Dalil 29 dari lam ta lam fi'li. Lam fi'ang. Wa adhiranna la ma fi'lin mutlaqo fi nahwi qulna am wa qulna wal taqo. Wa adhiranna dan izharkanlah lama fi'li lam fi'il mutlaqo secara mutlak fi nahwi seperti contoh kul na'am wa kulna wal taqo pada contoh kul na'am dan kulna dan il taqo. Baik, ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik anjani. Baik, habis Kanjani, khalas ya? Itu ada Umi Nur Aini, Ustazah. Ada saya. Maaf telat, Ustazah. Umi mau baca, tepat dari Umi. Ya, bait 29 ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 29, dalil lam fi'li. Dalil lam fi'il. Dalilnya, wa azhiranna lami fi'li mutlaqo. Wa azhiranna dan izharkanlah lami lam fi'li fi'il mutlaqo secara mutlak fi nahwi qul na'am wa qulna wal taqo fi nahwi seperti pada kalimat qul na'am kalimat qul na'am wa qulna dan qulna wal taqo dan taqo. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiik Umi. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khair. Umi Fitria sudah ada tokat dari Umi. Dalil lam fi'il. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqo fi naswi qulna am wa qulna wan wal taqo.
Finahwi pakai H. Finahwi. Finahwi kul. Kul ta'am. Kul na'am. Kul na'am sudah. Kulan. Ya, kul na'am. Kul na'am wa kul na wal tako. Baik. Dalil lafziyah. Baik, berapa itu saudara ya? Berapa ya? 9, 29. 29. Oh, baik, 29. Bentar. 29. Wasfiranna dan izharkanlah lama. Lam fi'il. Fi'il mutlaqah secara mutlak fi dalam nahwi contoh kul kul naam naam wa kul naam kalimat ya kul naam satu kalimat oh kul naam kul naam wa kul na wa kul na wal tako wal tako yep ahsanti barakallahu fikum ayat khalas ya sudah semuanya. Baik, kalau sudah berarti sekarang kita masuk ke pembahasannya atau syarahul bait. Umi bisa minta tolong di ini di halaman selanjutnya. Yang share screen siapa nih ini? Uminda ya? Uminda. Oh, iya, apa maksudnya? Halaman selanjutnya Umi. Oh ya baik. Baik, kita masuk ke syarahul bait dari lam fi'il. Jadi, lam fi'il adalah lam yang merupakan bagian dari struktur kalimat, bukan tambahan. Beda dengan lam isim kemarin ya, kalau lam isim kan alif lam itu tambahan kalimat ya, dia tambahan kalimat. Kalau lam fi'il dia bukan tambahan kalimat. Pada kalimat fi'il, kata kerja, baik fi'il madi, mudore, ataupun amr. Jadi, baik terdapat di tengah struktur kalimat maupun di akhir struktur kalimat. Jadi, lam fi'il ini nanti ada di semua jenis fi'il ya. Jenis fi'il itu ada tiga, yaitu ada fi'il madi, fi'il mudore, dan fi'il amr. Nah, jadi kalau kita menemukan bacaan di dalam Al-Quran yang ada lam fi'ilnya. Nah, kemudian lam fi'il itu hukum membaca lam fi'il adalah diizharkan secara mutlak ya. Jadi hukum membaca lam fi'il diizharkan secara mutlak. Sebagaimana telah disebutkan dalam bait tersebut, terkecuali ketika lam fi'il yang berada di akhir struktur kalimat yang bertemu dengan huruf lam dan ra. Dikarenakan kedekatan makhraj dan kesamaan dalam beberapa sifat. Jadi, secara umum lam fi'il itu dibacanya izhar ya, dibacanya izhar. Namun ada dua keadaan yang dibaca idgham nanti, yaitu ketika lam fi'il tadi bertemu dengan huruf lam dan juga huruf ra. Ayat. Lam dan. Ayat sampai sini bisa dipahami? Temu dengan huruf lam dan ra. Insya Allah bisa saja. Insya Allah ya. Ayat. Dalam berapa sifat? Ya, jadi kalau nanti kita menjumpai bacaan lam fi'il nanti dibacanya itu izhar ya secara mutlak kecuali jika dia bertemu dengan lam dan ra. Nanti lam dan ra bacanya idgham. Baik, kita langsung masuk ke contohnya, contoh lam fi'il. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk lam fi'il. Di sini juga dijelaskan fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Baik, kita ke contoh pertama. Kita rolling ya, kita dari nomor terakhir dulu, berarti siapa tadi? Umi Nuraini ya? Saya baca yang mana?
Ya, yang contoh pertama Umi. Wa alqaitu. Terus? Lagi dibaca. Oh, wa alqaitu wa anzalna. Satu aja, satu aja. Oh, satu aja. Wa alqaitu. Nah, ini contoh dari fiil apa ini, Umi? Fiil madi. Eh, maksudnya? Iya, fiil madi. Dan fiilnya ada di mana? Fiilnya ada di lam sukun. Iya, lam sukun di tengah ya, berarti. Iya. Iya, di alam tengah. Komariah? Bukan ya, nggak termasuk dalam komariah ya ini ya? Enggak, ini apa hukumnya? Ini mah hukum muhu. Hukum muhu. Lam fi'li, fi'il. Lam fi'li, sahih limadha? Li'anna wuku'u lam. Wuku'i. Li wuku'i. Li wuku'i apa? Lam. Yakin huruf ya. Lam? Kof. Ba'da? Li wuku'i kof ya. Iya, itu kof. Li wuku'i kof. Ba'da lam fi'li. Setelah lam. Li wuku'i kof. Ba'da lam fi'li. Gitu ya? Iya, sahih. Baik. Jadi bisa dipahami ya, Uma semuanya. Jadi ini yang dimaksud dengan bacaan lam fi'il. Nah, nanti untuk jawabannya diganti ya. Li wuku'i qaf ba'da lam fi'li. Bukan lagi lam ta'rif. Tapi lam fi'il. Oh iya, iya, iya. Diulang, Pak. Baik. Hukmuhu lam fi'li. Li'anna li wuku'i qaf ba'da lam fi'li. Li'anna apa saja? Li wuku'i apa itu? Liwuku, ya tergantung hurufnya ya. Li ana, ya liwuku. Ba'da lam. Oh jadi sebut hurufnya dulu ya Ustazah ya? Ya hurufnya dulu. Ah. Ya dulu. Jadi kok? Hukmuhu, hukmuhu lam fi'li. Lam fi'li. Li'anna liwuku'i qaf. Li'anna liwuku'i. Li'anna liwuku'i qaf. Qaf. Ba'da. Ba'da lam fi'i. Ba'da lam fi'i. Iya, ba'da fi'i. Ya. Ba'da lam apa? Liwuku'i lam fi'i. Li'anna. Kof, ya. Oh, coba yang kemarin, yang alif lam komariah, siapa yang bisa? Nah, ini saya contohin ya tadi ya, satu ya Ustazah ya. Tayyib, tafadhal. Al wa al qaitu li hukmu lam hukmuhu. Hukmuhu. Hukmuhu lam fi'i. Hukmuhu. Lam fi'li. Iya. Nah, li anna. Liwuku'i qaf ba'da lam fi'li. Sahih, Masya Allah. Mumtaz. Jadi yang diganti lam fi'linya saja ya. Kalau kemarin dapatnya lam ta'rif, sekarang lam fi'li. Jadi gimana bedakannya Ustazah? Lam fi'li, lam ta'rif. Lam fi'li dengan lam ta'rif bedanya gimana cara kita bedain? Ayo, bisa bedain enggak? Ya itu tadi ya, lam ta'rif itu dia isim ya, Tayyib. Isim. Kalau lam fi'il dia fi'il, bukan isim. Fi'il ya, fi'il ya, fi'il ya. Kalau lam isim dia, lam ta'rif dia isim. Kalau lam fi'il dia fi'il kalimatnya. Kalimatnya fi'il, bukan isim. Baik. Bisa dipahami? Arti isim itu apa Ustazah? Isim itu kata benda. Iya. Oh. Nama apa saja. Kalau isim itu bisa dijadikan nama ya. Ini nama apa saja. Kalau fiil ada yang tahu? Kata
kata kerja. Ini kata kerja. Kata kerja ya. Iya, ya, tergantung feel-nya ya. Ada feel madi, ya. Mudore, feel amar. Lah ini maksudnya feel madi itu apa Ustazah? Ada yang tahu feel madi itu apa? Setelah dikerjakan. Nah jadi kita lihat saja nanti ininya kalimatnya. Kalau kalimatnya isim berarti dia masuk dalam tarif. Kalau fiil berarti dia masuk dalam lam fiil. Ya. Yeah. Taib. Masih meraba-raba Ustazah. Enggak apa. Taib. Coba itu kalau yang semua ketemu kata kerja artinya masuknya lam fiil ya Ustazah, maksudnya di sini. Iya, fiil lam fiil. Kata kerja. Baik. Taib. Kita lanjut ya. Iya. Ada Umi Nuraini Kak Anjani ya? Atau di Kak Anjani? Ya, yang fiil madi akhir kalimat ya, Zah. Yang nomor dua. Iya, yang nomor dua. Oh, yang mudhari. Iya, yang akhir kalimat itu posisi lam. Oh, iya, iya, yang. Wa anzalna. Ayat, ayat. Ya, ya, Fan. Wa anzalna. Ayat, insya Allah. Di sini lam fiilnya di mana Kak Anjani? Zalna. Baik, ma hukmuhu? Al hukmuhu lam fi'li. Lam fi'li li'ana wuku'i. Li'ana. Li'ana li wuku'i. Nun. Ba'da lam fi'li. Gitu Zah. Li wuku'i apa? Nun. Baik, Masya Allah, ahsanti. Barakallahu fiik, mumtazah. Baik, barakallahu. Zah, berarti harus tahu artinya dulu ya, baru tahu ini fiil atau bukan. Bagaimana Kak Anjani? Mesti tahu arti dari kalimatnya dulu, baru tahu ini fiil atau bukan gitu ya, Zah? Iya, kita harus tahu ini kata kerja atau kata benda ya. Seperti benda. Itu. Oh. Jadi kalau yang berhubungan dengan kata kerja, itu dia fiil. Kalau berhubungan dengan nama-nama, berarti dia isim. Seperti isim. Itu ya. Terip. Jazakillah khair, Ustazah. Wa iyaki. Kita lanjut. Setelah Kak Anjani. Ummu Sofia. Yal. Yulhiduna. Iya, sekali lagi Umi. Yulhiduna. Baik, Masya Allah, ahsan. Ma hukmuhu? Hukmuhu lam fi'li. Li anna li wuku'i. Ha'u. Ba'da lam fi'li. Li wuku'i ha'u ba'da lam fi'li. Tayyib, ahsanti. Barakallahu fiik Umi. Barakallahu jazakallahu khair katsiran Ustazah. Amin wa iyyaki. Al-an Umi Fitria ya? Ya. Bisa Umi? Akhir kalimat aku. Tayyib, kita skip dulu, kita langsung ke Umi Uminda, tahatali Umi. Tadi halam sebenarnya Ustaz apa jadi? Empat sekarang ya. Alam aqul innaka. Baik. Ma hukmuhu? Di mana lam fiilnya Umi? Lam fiilnya ada di tengah kalimat yang setelah setelah huruf qaf ya. Baik, ma hukmuhu?
hukmuhu lam fi'li li'anna liwuku'i alif ba'da lam fi'li. Baik, di sini bukan di tengah kalimat ya, tapi di akhir kalimat. Jadi yang dilihat ini sahabat satu kalimat saja, jangan dilihat kalimat setelahnya. Oh. Ya, di sini kita perhatikan akul, akul itu kan lamnya di akhir ya, sahih? Iya betul. Kalau alqa itu tadi lamnya ada di tengah. Ya, tengah karena kan ada huruf ini ya, huruf hamzanya ya. Oh iya baik. Alqa itu seperti itu ya. Baik, Ustazah, kita kira. Kalau anzalna, ada yang bisa tebak lam fi'ilnya di mana? Anzalna. Anzalna. Anzal. Di tengah. Di akhir. Di akhir ya. Oh, anzal. Kenapa di akhir, Ustazah? Karena itu anzala. Anzal. Anzal. Oh, ya. Jadi satu huruf sebelum huruf terakhir ya, Zah? Iya, sahih. Nanya itu ya, nanya kata mama itu ya, kata domir ya, domir. Iya, domir. Baik. Kalau di akhir kalimat, hukmuhunya bagaimana itu, Zah? Kayak tadi yang aku... Ya, Umi? Kalau seperti tadi yang kata akul itu hukmuhunya bagaimana? Maksudnya jadinya liwuku'inya nggak ada ba'danya? Nggak ada, ba'da lam fi'il aja. Ada lam fi'il. Afan, berarti di sini dibacanya hukmuhu lam fi'il ya. Li'anna lam fi'il fi akhirin kalimat. Di akhir kalimat. Iya. Oh, jadi akhir. bukan ba'da ya. Jadi di akhir kalimat aja begitu ya. Bahasa Arabnya apa, Ustazah? Atau kita tetap pakai ini aja, pakai ba'da hamzah. Ba'da hamzah. Oh, ba'da hamzah. Tetap ya ba'da itu ya. Ba'da hamzah. Karena kan dikatakan tadi secara mutlak ya dibaca izhar kecuali untuk huruf lam. Lam dan apa? Lam dan lam dan ro. Ya, baik, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ba'da siapa tadi? Uminda, Umi Yulia. Betul, Umi. Eyang nanya dulu. Oh, Eyang nanya dulu. Afwan, Eyang. Afwan dulu, Eyang. Ya, ba'al kima fi yam yaminika. Coba dibaca baik-baik, Eyang. Bismillah. Ya, harus segedein. Wa alkima fi yam yaminika. Yaminik. Baik, Masya Allah. Ini lam fi'ilnya di mana, Eyang? Di tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat. Sahih, ma hukmuhu? Hukmuhu lam fi'il li'ana qaf. Liwuku'i qaf. Liwuku'i qaf. Ba'da lam fi'il, fa lam fi'li. Iya, sahih, Masya Allah. Kenapa di tengah, Yang? Karena ini ya, apa? Di tengah karena ada qaf. Iya, ada qaf dan ada alif sebelumnya ya, alki. Sayyib. Masya Allah, ahsanti. Walakallahu fiik, Yang. Jazakillahu khairan saja. Yakin. Selanjutnya Umi Yuli, Hotel Yumi. Ya, Ustazah. Fi'il amar di akhir kalimat. Qul innama hukmuhu lam fi'li li'anna liwuku'i ba'da hamzah. Begitu, Ustazah. Liwuku'i hamzah. Ba'da lam fi'il. Ba'da lam fi'il. Diwuku'i hamzah ba'da lam fi'li. Begitu, Ustazah. Iya, sahih. Masya Allah. Baik. Jadi ini sebenarnya masih sama ya. Sama yang kemarin. Cuma yang diganti itu lam fi'ilnya saja ya. Hukmuhu lam fi'li li'anna liwuku'i hamzah ba'da lam fi'li. Baik. Santai, Masya Allah.
Kelas ya, Umi Fitria belum ada Umi? Belum, lagi jualan. Tayyip. Lagi ada yang pesen. Tayyip. Karena di sini tidak ada contoh lam dan nuroh ya, sebenarnya di atas ada ya. Semua. Tayyip. Di sini ada yang mau baca dulu contoh lam dan nuroh ini? Ustazah, ini kalau diperhatikan antara lam ta'arif dan fi'li ini, kalau lam ta'arif kan ada dua ya? Ya, apa saja itu? Sama al-komariyah ya. Mm. Itu kalau sebelum alifnya, sebelum lamnya itu alifnya kan tidak berharokat ya? Kalau lam fi'li itu selalu berharokat ya sebelum lam sukunnya itu? Iya, sahih Umi. Karena katakan tadi kalau lam ta'arif itu, lam isim itu kan tambahan ya. Tambahan kalimat dari isim. Sedangkan kalau fi'il itu bukan tambahan kalimat. Jadi lamnya itu memang dia ada memang di sana. Jadi huruf setelahnya itu pasti berharokat. Sebelum huruf lam sukun itu, huruf sebelumnya itu pasti berharokat. Iya. Iya. Baik. Ini ada yang mau coba baca untuk yang dibaca idgham? Oh, aku membaca lam fi'il sebagai berikut. Mana sih? Yang saya garis warna kuning. Entar dulu. Ya, sama Ustaz. Oh, Kanjani, takatuli Kanjani. Alam akullakum. Tayyib. Ma hukmuhu? Al hukmuhu lam fi'li. Limadha? Liwuku'i li anna lam ya za. Lam ba'da liwuku'i ya. Li anna limadha liwuku'i lam ba'da lam fi'li. Rahim, Masya Allah, baik. Yang lam sukun ketemu lam kan ya, Zah? Bukan yang pertama. Rahim. Aku hilang gambar. Ada yang mau coba lagi? Contoh keduanya? Ya, saya nggak ada gambar, nggak ada itunya. Di layar, Eyang. Ya, layar. Saya, Ustazah. Siapa? Ya, hilang. Ustazah, apa kata li Umi? Iya. Qur Rabbi a'lamu. Sekali lagi. Qur Rabbi a'lamu. Baik. Di sini ma hukmuhu? Hukmuhu lam fi'li. Limadha? Li'anna liwuku'i. Ra ba'da lam fi'li. Baik, Masya Allah, ahsanti. Mumtaza, barakallahu fik Umi. Iki barakallahu jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Baik. Baik. Kelas ya. Ya, Ustazah. Baik. Nah, karena waktu kita ada 5 menit ya, untuk melatih saja, coba deh saya minta Umi semua cari contoh lam fi'il di Al-Quran. Lam fi'il di dalam Al-Quran? Coba. Fi'il apa aja ya Ustazah? Apa? Ya, boleh. Fi'il madi, mudhari, amr, boleh. Bedanya apa tadi Zah tuh? Fi'il madi, fi'il mudhari, sama fi'il amr. Bedanya dari kata-kata ininya, perintahnya. Kalau fi'il madi, ada yang tahu? Kata lampau. Iya. Kalau mudhari? Kata lampau. Mudhari kata yang sedang dilakukan. Iya. Jadi yang sedang dilakukan itu, misalnya sekarang ini kita lagi belajar ya, berarti itu masuk dalam fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il amr? Kata perintah. Kata kerja perintah. Nah, jadi misalnya saya minta nih sama Umi, Uminda contohnya. Umi, tolong bacakan ini. Nah, itu berarti dia masuk dalam? Fi'il amr. Dalam amr. Itu ya. Fi'il amr. Iya, fi'il amr.
Maaf Ustazah, ulangi dong, tadi ada tamu. Fi'il madi apa? Fi'il madi masa lampau. Fi'il madi masa lampau. Masa jadi misalnya yang udah lewat ya. Saya tanya, Umi sebelum belajar tadi ngapain dulu Umi gitu kan? Nah, terus dijawab Umi, oh tadi saya beres dulu. Nah, itu berarti dia masuk dalam madi ya, kayak past tense ya. Iya, karena sudah dikerjakan. Maksudnya yang sudah dikerjakan seperti itu. Iya. Sudah berlalu ya. Mudori? Ya. Mudori ya, yang sekarang sedang dilakukan. Sedang. Jadi sekarang. Berarti sekarang kita lagi ngapain nih? Lagi belajar. Lagi belajar. Belajar. Iya, maksudnya fi'il mudori. Kalau fi'il amr, kata perintah. Kata perintah. Nah, misalnya saya minta bacakan ayat ini, nah berarti itu ya ada fi'il amr, maksudnya fi'il amr. Oh, iya, iya. Itu ya. Ya, ya, ya. Insya Allah. Jazakillah khair, Ustazah. Wa iyaki. Saya boleh dicari contohnya di Al-Quran, tafadhali. Ustazah, berapa? Satu aja yang banyak-banyak. Eyang semangat. Hebat. Ingin semua kayaknya, Eyang. Masya Allah, hebat sekali. Ya. Boro ini, masuk kanan keluar kiri. Contohnya fi'il apa Ustazah? Bebas Umi, fi'il apa aja boleh. Nge-lag. Apa yang nge-lag? HP-nya yang nge-lag Ustazah itu. Udah. Ya oke udah. Kalau sejauh-jauh nyarinya di just 30 aja ya. Karena itu banyak sebenarnya. Surah-surah yang dihafal. Berarti lamnya lam sukun kan ya Ustazah? Iya, lam sukun. Tapi dia dalam kata kerja bukan isim. Ayo. Tugasnya kan ya? Bukan sekarang kan? Sekarang boleh Ustazah untuk sekarang. Iya, iya. Kalau kul huwallah itu apa Ustazah? Nah. Katakanlah. Iya, jadi kul itu apa? Fi'il apa itu? Kul perintah. Fi'il amr. Iya, sahih. Masya Allah. Yang hebat ya. Jadi coba dibaca ayatnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik. Allah, cepat amat ya. Di mana, Eyang? Ya. Lam fi'ilnya di mana? Di lam fi'ilnya sesudah ha. Sebelum ha ya, di kalimat. Iya, sebelum ha. Mahukmuhu, Eyang. Ya. Mahukmuhu. Hukmuhu lam fi'il qobla ba'da lam fi'li ya qobla ya bahra li anna li wuku'i li anna li wuku'i ya bertemu wuku'i ha ya bertemu huruf ha ya ha ba'da fi'li pada fi'li. Ya, ba'da lam fi'li. Masya Allah. Ahsan timum taza. Hebat. Bang, barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ustazah. Wa'iyaki. Baik. Ada yang bisa lagi? Kalau anzalna, masuk nggak Ustazah? Tadi udah ya, anzal. Ya, tadi ada ya contohnya ya. Itu masuk. Kalau
Al-Fatihah. Ketiga, Zah. Masuk, Zah. Falyabudu. Apa kanjani? Falyabudu. Iya. Masuk di ini, Zah. Coba dibacakan ayatnya. Falyabudu rabbahadzal bait. Ma hukmuhu di situ? Al-hukmuhu lam fi'li. Limada liwuku'i ya ba'da lam fi'li. Baik. Berarti ini di tengah kalimat ya, Zah? Masuk. Iya. Berarti inna anzalna fi lailatul qadar masuk ya, Ustazah? Inna anzalna. Inna anzalna. Al-Fatihah ayat pertama masuk enggak, Ustazah? Alhamdulillah. Anzalna sahih. Diturunkan. Itu fi'il. Coba dibaca ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yip. Nah, di mana lam fi'ilnya? Di kata anzalna. Ma hukmuhu? Hukmuhu lam fi'li. Li anna li wuku'i. Nun ba'da lam fi'li. Baik, ahsan. Tadi siapa lagi setelahnya? Halo, Al-Fatihah ayat pertama. Masuk nggak itu? Ayo, apa artinya itu Al-Fatihah? Alhamdulillah, apa artinya? Segala puji. Segala puji. Jadi pujian ya. Enggak bisa. Enggak ada kata perintah. Enggak masuk kata objek. Saya tanya deh. Alhamdulillah itu ada hukum apa di sana? Alif lam komariyah. Sahih. Itu isim ya. Oh, isim. Ustazah. Ya. Kalau wa alqat ma fiha wa takhallat. Roh apa? Wa alqat. Ma fiha wa takhallat. Surah Al-Insyiqaq ayat 4. Apa ya? Al-Insyiqaq ayat 4. Ayat 4. Oke, coba dibacakan Umi ayatnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Di mana lam fi'ilnya? Lam fi'ilnya itu yang di awal di tengah kalimat yang wa alqat. Iya, ma hukmuhu? Hukmuhu lam fi'li. Limadha? Li anna li wuku'i qaf ba'da lam ta lam fi'li. Masya Allah, ahsanti mumtazah. Kalau kita khairan katsiran ustazah. Wah, iya. Fil yaumil akhiro akhir itu masuk bukan ustazah? Fil yaumil akhir. Baik, di situ ada kata perintah. Wabil yaumil. Oh, kata kedua. Bukan ya? Simak. Al-akhir itu apa? Hukumnya itu al-akhir? Isim. Lam komariyah. Iya. Ustazah, kalau kalla balla bisa nggak Ustazah? Kalla balla, lam sukunnya mana? Yang bal. Nggak bisa. Tasdid. Surah Al-Fajr. Kalla balla tukrimun al-yatim. Ada kata perintah di sana? Kenapa, Ustazah? Ada kata perintah. Harus tahu artinya benar-benar ya? Iya, benar. Gak bisa penghubung, gak bisa ya, Ustazah? Iya. Kalau ini, Ustazah, idza zulzilatil ardu zilzalaha.
Zilzilati sama zilzalah. Iya bukan ustazah masuk dalam fil. Iya, di situ artinya apa, Mi? Oh, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Baik, masya Allah. Di sini mah hukmuhu. Hukmuhu lam fi'il. Limadha? Li'anna liwuku'i zai ba'da lam fi'il. Baik, masya Allah. Baik, nah berarti ini ya, sudah bisa insya Allah. Yang belum nanti boleh dicoba lagi ya, kita belajar sama-sama. Karena waktunya sudah habis, nanti kalau yang ingin bertanya boleh di grup aja kita bahasnya, nggak apa-apa ya. Saya berharapnya semangat, semoga Allah memberkati. Ya, PR kita ini ya mencari lansil masih sama, dan juga mencatat di bait terakhir tadi, bait 29, bait terakhir di bab yang kelima ya. Baik. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan sampai di sini belajar kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya maafkan ya. Baik, kita akhiri dengan hafdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi insyaallah. Amin amin ya. Yang Ma, yang Nani. Syukran Umi Yuli. Batuk ini jadi Umi-umi semuanya yang sudah hadir, segala khairan khairan kasiran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.